Aku mendengar sesuatu. Sepertinya di sana ada orang. Sementara itu, pulang ke rumah naik sepeda sambil menuju rumah. Aku mau sekalian intro legend, bro. Oke, mas bro dan si bro, kembali lagi dalam channel tukang game TGTGTG. Dan kali ini, bro, aku mau mainin diom tentang badut psikopat Pennywise, bro. Ini diom kedua kita ya tentang badut Pennywise, bro. Dimana dulu juga kita sempat memainkannya. Nah, ini ceritanya dia muncul lagi lah nih, bro, di kota Los Santos, tepatnya di Ganton, bro. Dan kalian juga bisa lihat, bro, di samping dinding ini, nah, di dinding ini tepatnya ada graffiti tukang game. Dia menulis quotes, "Life is a game, that's why I play it seriously." Sama juga dengan diom ini, bro. Aku pun mau memainkannya dengan serius supaya kalian dapat feel atau atmosfernya ya, karena ini kan diom horror, bro. Kalian lihat, bro, banyak sekali korban si Pennywise itu, bro, si psikopat itu, bro. Kalian lihat di sepanjang perjalanan ya, ada korban-korban berjatuhan. Dan wajar aja nih, kota ini menjadi sangat sunyi, bro, karena sudah dibantai seperti semuanya nih warga-warga ini. Tinggal si Ucu aja kayak tersisa nih manusia di sini. Iya, keadaan di sini sangat mencekam, kata si Ucu. Iya dong, nah, ada orang lagi ya. Tinggal sendirian, coba kalian bayangkan, bro. Kalian tinggal sendiri di kota kalian, bro. Cuman kalian sendiri yang hidup, kayak mana itu? Apa nggak seram itu? Rumah dibakari semua. Memang betul-betul psikopat ya si Pennywise itu, bro. Kalian tengok itu, bro. Oke lah, bro, udah sampai rumahnya si Uco. Langsung kita masuk ya. Wih, ngeri juga, bah. Firasatku tidak enak. Iyalah. Tadi dapur, sekarang adegan ke ruang tamu. Let's play the game. Di bawahnya kemana aku? Ayo, bro, ini dari rumah si Uco kita dibawa ke motel, bro, atau ke hotel gitu ya. Dibawa sama si badut psikopat tadi, bro. Wih, bisa-bisanya kita langsung kemari. Gak ada angin, gak ada hujan ya. Langsung kita dibawa kemari sama si badut ini tuh, bro. Tak apa tujuannya bawa si Uco kemari, bro. Oke, hati-hati Uco, kita terus aja nih hotel ini, bro. Hah? Oh my god, di belakang rupanya, bro. Awas cowok, cepat. Kita harus selamatkan diri. Oke, dikejar terus, hati-hati Uco. Muncul tiba-tiba deh ya. Ayo Uco, selamatkan nyawa mau Uco. Jangan sampai kau tertangkap oleh dia. Oh, gimana dia? Oh, sana dia, bro. Oh, terus mengejar dia. Oh, coba. Cepat kita keluar dari hotel ini. Kita cari jalan keluar. Uco sangat ketakutan. Ya iya dong. Dikejar badut Pennywise itu apa enggak ketakutan kita? Waduh. Dia malah muncul depan si Uco, bro. Waduh. Aduh, si Uco terpojok nih, bro. Kau tak bisa kabur lagi. Sekarang apa? Ini hutan atau? Aku harus cepat sebelum orang itu menangkapku. Setelah hotel, si Uco malah dibawa kemana ini sama si badut itu, bro? Tak apa tujuan si badut tadi ya, membawa si Uco ke tempat yang berbeda-beda, bro. Oke lah, langsung aja kita kabur dari sini, dari hutan ini, bro. Cepat ya, kita kabur. Wow, seperti ada yang jatuh. Seperti yang jatuh. Yang tadi dia, ha? Apa ini, bro? Ay, ha? Ha? Suara lagi, bro. Kayak orang berjatuhan ini, bro. Kalian lihat, itu ada di sini juga ada. Tadi dari kejauhan juga ada, kan? Wih, di mana ini? Wah, apa dari atas tebing ini, bro? Mereka dilempar sama si Pennywise itu, bro.
Oke, Uco. Hati-hati, sembari hati-hati kita juga harus cepat kabur ya dari hutan ini, bro. Ya, di sana ada rumah, bro. Langsung kita datang ke sana aja ya. Gila, bah. Oh my god. Gila, bro. Berjatuhan, bro. Hingga kali, bro. Gak takut kan, bro? Hai. Rumah. Hati-hati, Uco ya. Cepat-cepat, Uco. Kabur. Oh, apa yang lagi nih? Cuaca tiba-tiba berubah. Siapa mereka? Kalian tengok bro, di depan itu bro. Menghilang bro. Tadi ada orang kan? Kalian tengok bro, rame-rame mereka bro. Aku. Betul nggak beresnya. Ya, coba kita masuk air ke dalam rumah ini bro. Atau kabin atau gubuk ini. Langsung masuk mari ya. Kita periksa ada apa di dalam. Kejutan. Wih, barunya bro. Mau kemana kau? Oke, hati-hati bro. Oke, mau sinso dia bro. Hati-hati Uco. Hati-hati kita harus kabur dari sini. Oke, di sana seperti ada pintu bro. Banyak kali bro kalian lihat bro. Apakah ini pintu? Cari jalan keluar. Oh, rupanya bukan ya. Di mana ini? Oke, di sana ada mobil. Mobil saya. Oke, aduh, tepatnya Uco bro. Aduh. Hati-hati Uco. Hati-hati. Di sini kayak seperti persembahan gitu bro. Oh, pemujaan gitu ya. Lupa ya bro. Gimana nih jalan keluar ini? Hati-hati. Oke, ini mobil ini yang mengendarai juga baru Pennywise ya bro. Oke, banyak sekali. Oh, di gantungnya ada juga bro orang bro. Wah, gak bayar di sini. Betul-betul harus kabur dari sini kita. Oke, bisa. Waduknya lagi. Ketangkap lagi sih, berarti ini ya. Dia hanya ingin mempermainkanku. Tak akan kubiarkan. Iya yeah, bro. Dari tadi memang sepertinya tujuan si Badut tadi hanya untuk mempermainkan si Ucok bro. Dia nggak mau membunuh si Ucok bro. Dia seperti yang namanya psikopat gitulah memang ya. Dia nggak mau membunuh korbannya secara langsung bro. Sebelum dibunuh itu memang dipermainkan dulu ya para korbannya, termasuk si Uco ini bro, ya kan? Setelah tertangkap, si Uco nggak langsung dibantai bro, tetapi dikasih hidup dulu, dikasih kesempatan untuk kabur, tetapi ujung-ujungnya si Uco ditangkap lagi gitu. Dan si Uco sadar bro bahwa itulah yang dilakukan oleh badut psikopat tadi dan dia tidak mau membiarkannya. Ayo Uco, itu ada jalan keluar, kita langsung ke sana ya. Ayo Uco, kamu bisa? Oke, kayak tertutup itu. Kayak ada badutnya di depan tuh ya. Itu dia. Kita harus melawan nih Uco. Oke, apa ini bro? Hah? Hah? Awas, hati-hati. Hati-hati Uco, hati-hati. Hati-hati. Oke, di sana ada juga bro. Oke. Sepertinya bisa kita merunduk ini. Oke, bisa. Oke. Kita cuekin aja. Yang penting kita di sana bisa keluar bro. Ayo Uco, kita keluar sana. Itu jalan keluarnya. Bisa kasih Uco keluar nih bro. Kabur dari sini. Dari incaran si Badut Pennywise ini bro. Oke, kita harus kabur ya. Ya, bisa sepertinya bro. Oke bro, akhirnya si Uco selamat juga bro. Yes. Oke lah bro. Jadi gitu aja bro video kita kali ini bro. Video tentang apa bro? Video tentang badut psikopat bro. Memang betul-betul psikopat ya si Badut Pennywise tadi bro. Dimana dia tidak membiarkan atau membantai Uco langsung bro. Tetapi dia seperti dalam tanda kutip mempermainkan si Uco ya. Sebelum akhirnya dibantai. Tetapi ceritanya ini si Uco bisa kabur kok ya. Alhamdulillah lah bro. Oke lah bro, jadi gitu aja bro. Video kita kali ini bro, video tentang apa bro? Video tentang badut psikopat Pennywise. Dan ya, sampai jumpa lagi bro di video tukang game yang pastinya sangat keren. Ciao.